Halo guys, selamat datang kembali di channel TV Otomotif. Bukan rahasia lagi kalau motorsport punya daya tarik terutama buat beberapa lelaki. Memang kalau dilihat harganya rata-rata lebih mahal dari motor bebek serta skutik ya. Tapi sebenarnya tidak semua motorsport bisa dibilang mahal loh. Kalau ada yang lagi pengen motorsport tapi dananya mepet, ada yang harganya di bawah 23 juta loh. Dan berikut adalah Honda Verza dan Yamaha Bison bersaing dijual 19 jutaan versi TV Otomotif. Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Berbekal mesin SOHC 150cc dengan power maksimal 12,86 dk dan torsi 12,73 Nm, Honda Civic 150 Verza cuma dijual seharga Rp20.589.000. Bahkan versi Spookwell alias pelek jari-jari harganya cuma Rp19.938.000 guys. Meski terbilang murah, Honda Civic 150 Verza ini juga sudah dibekali pengabut, bahan bakar injeksi, dan panel instrumen full digital loh. Secara dimensi, Bison FI ini terlihat gambut dengan ukuran 1990 mm x 780 mm x 1045 mm. Kaki-kaki Bison juga lumayan kekar dengan ukuran ban 100/80, ukuran 17 untuk bagian depan dan 130/70 dengan ukuran 17 untuk ukuran ban belakang. Mesin yang dibawanya juga SOHC dengan kapasitas 150cc dan pengabut bahan bakar injeksi. Power Yamaha Bison FI ini sebesar 12,822 dk dengan torsi 12,98 Nm. Urusan harga, motor Yamaha yang shockbreaker belakangnya sudah dibekali monoshock plus panel instrumen full digital ini dijual dengan harga Rp22.950.000. Itulah tadi ulasan mengenai Honda Verza dan Yamaha Bison bersaing dijual 19 jutaan ya. Jadi, apakah kalian memilih Honda Verza atau Yamaha Bison guys? Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.